rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia, kami yang hadir hari ini, Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, pukul 00.00, pada upacara mengenang arwah dan jasa para pahlawan Nusa dan bangsa yang telah bersemayam di taman makam ini sebanyak 1 TNI 919 pahlawan, 2 Polri 25 pahlawan, 3 tidak dikenal 182 pahlawan, 4 Wiradatama 15 pahlawan, 5 Laskar 84 pahlawan, jumlah 1.225 pahlawan. Begitupun para pahlawan yang tidak dikenal nama dan tempatnya di kota-kota, di dusun-dusun, di lereng-lereng gunung, di lembah-lembah ngarai, dan di dasar-dasar lautan. Kami menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keriduan, keikhlasan, dan kesucian pengorbanan saudara-saudara dalam mengabdi kepada perjuangan demi kebahagiaan Nusa dan bangsa. Kami bersumpah dan berjanji, perjuangan saudara-saudara adalah perjuangan kami pula, dan jalan kebaktian yang saudara tempuh adalah jalan kami juga. Kami berdoa semoga arwah saudara-saudara diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa di tempat yang sebaik-baiknya. Mojokerto, 17 Agustus 2019. Instruktur Upacara, Komandan Korem 082, Citra Pancawijaya, Ruli Chandrayadi, SH, MH, Kolonel Ahmad, NRP 11930087920272.